Jolali rek, tambah stres. Pasutri TV. Saya bukti no, bukti no. Iya, tonton no, tonton, tonton. Bukti no iso. Woi. Iya. Hah? Cek kabar saya kan unik. Pesan apa bukti nih? Apa mau tak pun gini? Pinter kan iya jelas. Pinter kan. Mengandung apa lagi nanti? Mengandung apa? Mengandung apa? Kas. Tak antu temek para lo nih kokon yo. Tak gentut disik. Kok hasil cek langsung. Nek gak ditokno iki jurus senam kentut iki. Kurang sempurna ngentuti wong bunian kayak bojoku ini. Untuk semangat nggak ini hasilnya cek memuaskan. Tak kaget, dirasa napa sendamku. Uang kok yo, kongkon kak ngenai malah turu. Mampus kamu lagi ya. Rasa enak kamu lagi. Sebelah sini pergi. Persiapan. Aduh. Apa emang cek? Bayangkan cek. Ya apa? Rasa no. Cek takon apa? Iku mang bom nuklir. Tapi teko ententku mas. Halo guys, kembali lagi bersama Pasutri TV. Kali ini saya tidak akan lagi ngentutin suami. Tidak akan ngentutin binatang. Kasian mereka-mereka. Tapi kali ini saya akan kentut di dalam pipa paralon. Wow, seperti apa kira-kira bunyinya? Apakah seperti meriam? Aduh, itu terlalu kencang kali ya. Enggak, paling seperti itu apa? Bumbung mainan anak kecil-kecil zaman dulu sama karpet sama bambu. Ini lebih luar biasa, Mas. Kentutku bakal menggelegar nanti suaranya. Bisa-bisa kamu ikutan. Hush. Oh, begitu. Iyalah. Begitu. Oke, sekarang buktikan kalau kentutmu itu bisa meledak. Oke. Saya ambilkan ya paralon ya. Siap mas, ini sudah mulai mules-mules nih mas. Olo. Kuat ya. Mas? Siap. Yakin ya, kamu bisa siap. Ya, kuat ya, pegang siap. Ya. Siap, sudah siap ketemu. Sudah mas, mas. Ayo. Ternyata suaranya menggelegar. Seperti meriam, seperti rudal tomahawk. Gila, Mas. Kita coba sekali lagi, Mas. Apakah ini lebih parah suaranya? Jangan pakai yang ini, kita bikin lebih panjang lagi biar tambah asik, oke? Nah, biar saya sambung saya. Tarik sana. Nah, sama ini. Nah, oke guys, ini ya, Ayo. Jadi lebih panjang guys. Oke. Lebih panjang guys. Siap mas. Mana? Mulai siap, ujung ya? Situ sampai ujung sana terlihat. Terlihat. Hati-hati okay. Ya mas ya. Oke. Belum mas. Sudah. Ayo. Siap. Persiapkan. Ayo. Belum. Bikin. Belum mas. Ambek ya boya mau belum mas. Belum mas. Aduh. Ini masih perut masih beraksi ini. Ayo. Suaranya okay. Seperti apa ini siap, guys? Ya? Saksikan guys ya. Siap mas ya. Ayo. Ayo. Wow guys, suaranya guys. Suaranya guys menggelegar guys. Aduh sampai wing kuping. Luar biasa kentutmu. Seperti letusan gunung berapi guys. Bunyinya keras kenceng banget guys. Saya akan coba dengan satu lagi dengan ini guys ya. Nah, saya akan aduh, gimana kira-kira ya reaksi kuping saya guys. Ayo guys ya, heh.
Eh, hey, siap, siap. Mas. Mana ya? Yuk, Mas. Ini mana? Ayo, ayo. Kalau sudah. Sudah. Mas. Ayo. Ayo, Mas, mulai, Mas. Rasakan. Gimana, guys? Sudah ya, guys? Itu sudah membuktikan kesaktian kentutku seperti apa. Kita tunggu episode selanjutnya di Pasutri TV. Kentut-kentut yang lain pasti lebih seru, guys. Sudah, Mas. Kamu istirahat, Mas. Kamu istirahat. Oke, guys. Dadah. Nah, nek misalkan video sing mesin cuci mang kurang menggemaskan, iki ono maneh. Entutku iki bakal menghempaskan daun-daun durian sing kaya ngene iki. Ayo dicek ya apa reaksine godhong durenku lek misale terhempaskan ambek entutku. Oke? Okay? Ya apa reaksine ya? Kok ngene iki lho ya. Kok ngene iki lho. Ya. Hitungan ketiga, nek wis iki rodok mules-mules ya. Sampeyan saksekno dhewe ya. Ya apa? He? Ya apa? Ya apa iku, Mang? Jelas kan? Jelas. Kene rai sampeyan nek kene tak entuti sok mebrek-mebrek ngene-ngene. Nah, mosok kurang percaya mbek entutku sing koyo ngene iku. Hai, guys. Aku mau main dengan suasana baru. Kita akan kentut di dalam air. Mumpung dari subuh perutku masih mules-mules, waktunya absen. Aduh. Seru kan? Ada berasa kayak berkutuk-berkutuk-berkutuk gitu. Oke. Sekarang waktunya cuci baju campur kentut menghemat bolto biar ada harum dari kentut. Si mewah kan. Kolam renangnya enak sekali ya. Seger banget airnya, guys. Karena langsung dari pegunungan. Suasananya nikmat, nyaman untuk berkeluarga sama teman-teman. Aduh, tapi pengen kentut. Aku kebelet kentut, guys. Mumpung gak ada orang, tapi gak apa-apa ya. Kita kentut di sini ya. Jadi tercemar. Hai, kembali lagi bersama saya Pasutri TV. Kemarin kan kita sudah kentutin sapi ya. Sekarang saya kepingin kayaknya kita ngentutin kucing. Oke? Kita cari dulu. Kucingnya biasanya di sana tuh banyak, di luaran tuh punya tetangga itu banyak, oke? Kita cari kucingnya dulu ya. Reaksinya nanti seperti apa digendutin orang cantik seperti saya. Masa suami saya aja marah-marah, masa kucing gak marah-marah. Nah, tapi kok sepi ya? Biasanya area sini tuh banyak loh ya kucingnya. Kayaknya di sana deh, Mas. Yuk. Kucing. Kucing. Guys, adanya kucing jantan yang pegang kamera. Meong. Meong. Kita cari ya kucingnya. Kucing. Biasanya yang punya kucing itu orang-orang daerah sini, guys. Kita nanti langsung pegang kucingnya. Kita remas-remas pipinya. Langsung kita kentutin, oke? Okay? Aduh, siapa? Sandalku coplok. Sandalnya coplok, guys. Saking sandalnya longgok. Nah, ada kucing.
ada kucing yang lucu. Yuk, ikuti. Ada banyak guys kucingnya. Ampun. Halo Pus. Hai Pus. Yang ini lagi apa bubuk ya? Pusi. Reaksinya seperti apa kalau kita kentutin? Tunggu ya Pus, tunggu ya Pus, tunggu ya Pus. Gimana Pus? Gimana Pus? Gimana Pus? Taunya Pus gimana? 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 Dia memberontak guys. Mau kentutku? Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak mau aku pegang. Marah-marah guys. Pantesan, bener Bang Toyek ya, makanya marah-marah. Maaf ya Pus, maaf ya Pau ya. Iya, sini, sini, Pau. Gak mau digendong guys, ngambek kucingnya. Aduh, ini ada yang putih lagi nih. Belum dikentutin, Pau kentut yang tadi sudah mulai ngambek-ngambek ya Pus. Tuh kan, gak kuat baunya. Tuh. Sin, rasakan juga. Tuh kan. Busi. Mana Pus? Tuh kan, ini juga kabur juga, guys. Tuh. Dia nggak kuat juga sama kentutku. Oke guys, kalau kucing aja juga kabur ya. Pantesan selama ini Bang Toyek juga seperti itu. Oke guys, sampai ketemu lagi dengan video-video Pak Sutri TV yang lainnya. Bye-bye.